Banana, siap ya. Nah. Siap. Cara pelajaran apa? Matematika. Oh, gampang. Gampang kok ya. Matematika gampang kok. Situ. Situ, situ. Wes. Lengkap Pak Lima? Panam Pak. 66. Yeah. Sudah selesai. Alhamdulillah sudah. Pelajarannya apa ini? Matematika Pak. Oh matematika. Matematika. Gampang-gampang atau ada yang sulit? Alhamdulillah. Oh. Gampang semua. Terus hari ini berapa pelajaran? Hari ini 2 pelajaran Pak. Matematika sama fikih. Hari Jumat masuknya jam? Jam 7 Pak. Ini dengan siapa tadi? Ya. Siapa? Mas Wirdian. Wirdian. Ya. Ini siapa? Arhul. Kelas berapa sih? Kelas 10 MIPA 6. Oh, MIPA 6. Gimana kesan dan pesan untuk ikut ini? Kesan saya ya B aja, Pak. Hah? Biasa aja. Biasa aja. Ya. Belajar enggak kamu? Alhamdulillah belajar, Pak. Belajar. Belajarnya apa tadi? Matematika, Pak. Ini selain pelajaran apa? Setelah ini mau belajar fikih, Pak. Nanti habis ini ujian fikih. Oh, fikih. Ya. Fikih itu gampang sih ya. Fikih yang dikerjakan muamalah kok ya. Insya Allah, Pak. Yang penting belajar itu pasti bisa. Iya, Pak. Oke ya? Oke. Sukses ya? Sukses, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Nomor makam. Kebersihan. Oke. Mau kebersihan nanti. Kebersihan sudah disapu belum ini? Iya. Nanti paketnya besok dilihat dan kena itu ya. Sudah selesai nanti disapu. Iya. Juga itu depan dalam rumahnya disapu. Aduh, selesai. Baru ini. Jadi telah keluar sekolah ya. Iya. Paketnya dan itu. Sama-sama dari Mbak Syed. Terima kasih.
satu doang tadi. Iya, ada itu yang menulis ayat Al-Qur'an itu di Nabi. Babnya satu, akad dan kepemilikan. Semua. Iya, satu bab. Itu dengan bab siapa? Halo. Kelas berapa? Kelas 10. 10 ini pelajarannya apa ini sekarang? Fikih. Fikih. Belajar yang giat. Yeah. Ini fikihnya apa aja? Pelajaran yang dipelajari? Akad. Akad nikah. Bukan. Akad apa? Akad apa? Akad jobli. Akad jobli. Yeah. Akad jobli sama akad apa? Akad nikahnya ada enggak? Pernikahan contoh. Sama apa? Akad sama kepemilikan. Kepemilikan berarti apa, namanya apa dalam bahasa Arabnya? Dalam bahasa Arab adalah milkun. Milkun, milki, milik. Milkiyah. Ini barangnya milik siapa, seperti itu, hukumnya apa, itu seperti itu. Ada syirikahnya enggak gitu? Syirikah ada, belum. Belum nyampe ya? Dengan Mbak siapa tadi? Mbak Jihan. Kelas berapa? 10 IPA 1. Gimana kesan-pesan untuk ikut ini, barusan? Kesan dan pesannya? Alhamdulillah. Gampang ya? Iya. Ini kok tadi sudah selesai pelajarannya apa ini? MTK. Matematika. Iya. Gampang apa enggak soalnya? Gampang lah. Lumayan sih. Sudah belajar. Sudah ya, Mbak ya? Iya. Halo. Satu bab, Pak. Tadi cuma satu bab aja. Satu bab. Akad dan kepemilikan. Materinya apa tadi? Materinya apa tadi? Akad dan kepemilikan. Oh gitu. Ini setelah sekarang pelajaran apa? Bentar lagi. Bentar lagi fikih. Fikih, oh ya fikih. Tadi apa tadi? Matematika. Gimana tadi matematikanya? Rada-rada. Gampang ya? Gampang. Wah, rata-rata sudah. Gampang. Iya. Ini kelas berapa? Kelas 10 IPS 4. Namanya siapa? Lisa. Tri? Lisa. Oh, Lisa. Kelas 10? IPS 4. IPS 4. Oh ya. Udah ya, makasih ya. Lima, weh, ono weh. Nah itu dulu. Plastik itu. Nah, juga. Ambil. Besok yang tiket besok disapu ya pulang sekolah.
ada teknologi kemudian ya semua bawaan kalau ada yang waktu itu nanti mintanya ke Pak ini semuanya pakai resu apa semua ya? Bawa kartu semua nanti bawa. Nanti kalau udah bawa kartu menghubungi ke Pak Dise ya di depan ruang guru nanti bisa dengan kebersihan sudah disapu belum? Sudah ya. Nanti untuk besok yang jadi besok nanti disapu hari ini selama sekolah ya. Supaya sampai ke depan halaman. Jangan lupa. Cara itu pasti Pak. Semua ya. Ini kebersihan sudah disapu. Oke ya. Nanti untuk kebersihan besok yang jadwal kita hari ini membersihkan ya sampai ke halaman depan membersihkan. Semua bawa nomor tes. Bawa tes ya. Nanti kalau kita bawa tes itu nanti mengambil ke Pak Bises ya di depan sekolah dulu. Jangan dulu terima kasih boleh. Sudah dibersihkan tadi yang kemarin sudah dibersihkan. Nanti hanya rasakan ya kalau besok yang terpisah waktu hari ini dibersihkan. Waktu yang sekolah ya Pak. Nanti nyambung sampai ke mana lama. Semua bawa kartu ya, Bapak. Terima kasih.